Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dan selamat bergabung kembali di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya ya, dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di pagi ini, Mimin akan suguhkan kepada kalian vitamin dari Dedek Lesti Kejora ya. Di sini Dedek Lesti Kejora terlihat sangat cantik dengan balutan kebaya berwarna abu-abu. Wah, cantiknya calon istri Osas ya. Dan di sini terlihat ada komentar di para sahabat, ada Marni, masya Allah cantik banget katanya ya. Dan Rosmalawati, cantik pisan Lesti, semoga diberi kesehatan. Di sini Lesti Kejora terlihat sangat cantik ya, dan tentunya Dedek Lesti akan OTW nih ke acara off air ya para sahabat. Dan Dedek Lesti Kejora akan menyanyi di sebuah acara pernikahan. Kita doakan saja semoga Dedek Lesti selalu diberikan kelancaran ya. Dan di sini ada postingan selanjutnya, yakni dari tim Lesti Billar. Di sini ia mengunggah postingan kakak Billar di Semarak Indosiar tadi malam bersama Bapak Haji Roma Irama. Dan tentunya Pak Haji Roma Irama pun menuliskan nasihat nih. Dan tak lupa ada akun sahabat yang berkomentar, dari sini bisa kita ambil hikmahnya ya, dari huru-hara, hujatan, hinaan, cacian apapun bentuknya tetap harus disyukuri, kata Bang Haji. Karena memang itu bentuk nikmat Allah untuk menunaikan atau menaikkan derajat kakak dan dede insya Allah. Dan apapun itu kita harus semangat dan bersyukur ya. Kita doakan supaya pasangan dari Dedek Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu diberikan kelancaran dan selalu diberikan kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.